Halo cat lovers. Di video kali ini saya mau share tentang gimana cara ngebiasain kucing untuk pup di bak pasir atau litter box. Cat lovers yang udah lama pelihara kucing pasti udah terbiasa deh sama hal ini. Nah, buat kamu yang baru pertama kali pelihara kucing, simak video ini sampai habis ya. Karena kebersihan itu penting loh buat jaga kesehatan kucing kamu. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video Dewa Rangga yang lain. Pertama, siapin dulu peralatannya ya, cat lovers. Kamu butuh bak pasir, pasir kucing, dan serokannya. Udah lengkap semua? Masuk ke tahap selanjutnya ya. Supaya kucing kamu terbiasa pup di bak pasir, caranya kayak gini. Cara yang pertama yaitu, tiap kucing kamu udah ada tanda-tanda mau pup, misalnya dia mulai gali-gali atau badannya melengkung, ambil posisi mau pup, pindahkan kucing kamu ke bak pasir yang udah kamu sediain ya. Coba tunggu sampai kucing kamu selesai pup. Ulangi cara tersebut sampai kucing kamu familiar dengan aroma bak pasirnya dan gak pup di tempat lain. Kalau kucing kamu masih pup sembarangan, kamu bisa coba tips ini. Buang pupnya lalu bersihkan menggunakan tisu kering. Nah, letakkan tisunya ke bak pasir yang udah kamu sediain. Jadi, kucing kamu akan pup di bak pasirnya karena sudah kenal dengan aromanya. Oh ya, perlu diperhatikan juga, kamu harus menaruh bak pasir tidak berdekatan dengan tempat makan dan minumnya ya, untuk menjaga kebersihan makanan dan minumannya. Jika memungkinkan, letakkan bak pasir di tempat yang mudah dijangkau kucing kamu, supaya kucing kamu lebih cepat terbiasa. Jangan lupa untuk bersihkan bak pasirnya setiap 2 hari sekali ya, cat lovers. Nah, tips tersebut bisa kamu lakukan di rumah ya. Semoga kucing kamu nggak pup sembarangan lagi. Kalau cat lovers, gimana cara kamu ngelatih kucing kamu supaya nggak pup sembarangan? Komen di bawah ya. Bantu juga share ke teman kamu yang baru pelihara kucing. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, cat lovers.